kerja seni dan warisan lazim dipelopori warga emas. Antaranya kerja-kerja seni melibatkan kraftangan. Namun, lain ceritanya tiga beradik dari kampung Perangkap Wunut Susu. Mereka memilih seni warisan keluarga menghasilkan keris tradisional bagi memastikan seni pertukangan ini tidak pupus dari keluarga. Seni pertukangan besi senjata atau pandai besi menghasilkan keris ini nyata mendatangkan hasil. Ini kerana ketika ini, tempahan keris yang diterima mereka bukan sahaja dari pembeli tempatan, bahkan luar negara. Ketiga-tiga mereka mengetepikan kelulusan akademik dari pusat pengajian tinggi masing-masing. Sebaliknya, memilih pertukangan kerja besi kerana minat selepas didedahkan sejak kecil. Bermula dari minat, akhirnya bekerja sendiri, mendatangkan pendapatan yang boleh dibanggakan setanding dengan pendapatan mereka yang berkejaya di bidang profesional. Ahmad Faiz Ahmad Nurdin, 27 tahun, adiknya Ahmad Ismet Amir, 25 tahun dan Amirul Akmah Hakim, 21 tahun, merupakan tiga beradik lelaki dari enam beradik. Selebihnya kakak serta adik perempuan mereka. Saya sendirinya bermula secara langsungnya masa maknanya lebih kurang budak-budak ialah maknanya kita terdedah kepada pembuat teh keris ni maknanya umur sekitar belas-belas tahun lagi. Dan secara langsungnya kita rasa dengan sendiri rasa minat nak buat tu. Dan secara langsungnya diberi tunjuk ajar oleh ajar saja. Jadi kita ni rasa minat nak mendalami lagi dalam pembuat teh keris ni. Bagi pandangan saya, maknanya kerja, orang kata kerja sendirilah maknanya pembuat teh keris ni berbanding dengan orang makan gaji ni, saya rasa lebih suka kita buat kerja sendirilah. Maknanya dari segi masa kita tidak terikat, dari segi apa ni pembuat teh secara apa kata relax santai macam tu. Bagi ayahnya, minat dan kerja warisan yang diturunkan kepada anak-anaknya mendatangkan hasil kerana kerja-kerja seni mereka mendapat tempat di hati peminat keris dari seluruh negara. Menurut Ahmad Nurdin Seman, seni warisan pembuatan keris ini diwarisi dari ayahnya lebih 30 tahun lalu yang kemudiannya diwariskan kepada tiga anak lelakinya. Saya generasi kedua. Anak ni generasi ketiga lah kira. Gini, dia sebenarnya anak-anak ni dia minat data sendiri. Dia pengen daripada minat dia sendirilah. Tak ada paksaan daripada saya lah. Dia ajar. Cumanya cara buat tu abang ajar ya. Tunjuk ajar tu. Ya. Bagi pengumpul dan peminat keris, seni pembuatan keris oleh tiga anak muda ini halus dan menepati citarasa pengumpul keris. Anak cik dia kita ni ada kemajuan lah. Dia dapat mengikuti seni-seni lama. Dia mana dia boleh, kalau kita panggil copyright lah. Okey, jadi dia boleh maju, boleh pergi lebih maju lagi di masa hadapan lah. Ada. Kesenian tu ada di situ. Seni warisan pandai besi tiga anak muda ini boleh dikembangkan lagi dengan mempelbagaikan hasil pembuatan keris mengikut kehendak pelanggan. Mereka juga memanfaatkan ruang media sosial untuk mempromosikan hasil seni mereka ke luar negara. Mereka bertiga mampu menghasilkan keris bermutu antara 20 hingga 30 unit sebulan. Setiap keris yang dijual berharga dari RM500 hingga RM3,000 bergantung kepada jenis dan seni yang dikenaki oleh pelanggan.